السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واخلو الابتداء من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا on Amin ayat 24 khusyatan nabsuruhum tarhaquhum dillah dalika ya yaumul ladzi kanu sadaqallahu alazim a'udzu billahi minasy rajim bismillahir rahim Ayat yang kemarin menjelaskan bahwa manusia itu diberikan oleh Allah sifat apabila menemui keburukan dia itu sambat. Terus kalau menemui keuntungan, kebaikan, nah, lali dan lagi sombong, lagi medit. Wa idha masawul khairu manu'a, dari Allah. Itu manu'a itu medit kikir semua manusia itu diberikan sifat seperti itu. Untuk apa itu? Untuk supaya dia itu bisa meraih kemajuan. Tetapi kecuali orang-orang yang sholat. Yang sholat inilah yang bisa mengatur perseimbangan. Gak kebablasan. Jadi orang yang tidak sholat, tidak ngaji, itu Us kebablasan Medite kebablasan Sambate kebablasan Sombongi kebablasan gitu. Gitu. Mulanya diatur itu Sama dengan kemarin Allah menjelaskan di dalam surat al Imron 14 itu Zuyinalinasiku busahawati Minan nisa Walbanin Walkonati Rilmukontoroti Minadhabi Walviddoti Walhoililmusawamati Walanam Walharf jalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul jadi dihiasi oleh Allah nafsu kepada wanita laki-laki itu kepada anak kepada harta dan sebagainya itu macam-macam ikan apa itu supaya ada mencapai kemajuan tetapi diaturlah semuanya itu oleh Quran. Jadi kalau dia tidak mempelajari Kitab Suci Al Quran, maka akan kebablasan itu. Itulah. Memang diciptakan seperti itu. Sebagaimana ini. <tuh> Ilal musolin. Kecuali orang-orang yang sholat. Jadilah yang ada ketetapan Kitab Suci supaya daiku bisa memper membuat keseimbangan. Bisku apek semua manusia itu. Kode karo iku wong seke, wong lanang kepingin rabi kepingin rabi mane swajar. Tapi kenapa itu? Kadang-kadang dari imanlah yang menahan mereka gak wisaku. Iman. Kadang apa? Keberadaan itu menahan Iman inilah yang bisa menjadikan mereka itu apa namanya? Menjadikan mereka itu rem ibaratnya onok rime. Gitu loh. Onok rime tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kenyataannya. Semua manusia, kalau laki-laki kan mata apa keranjang ya, mata keranjang itu kan, begitu. Ya itu, tapi karena iman inilah yang iso ngerem, lekano remi. Oh, ya bablas suara karu-karuan. Sama perempuan juga begitu. Remar perempuan kan mata pasar. Saat dia kanok remi. Ya, belonjo terus pindah pasar Ini rumah itu gitu. itu remeh, remeh itu keimanan itu, Quran itu remeh ilal musyollin aladhinahum ala sholatihim daimun, gitu loh, jadi dia itu terus, terus, terus menerus tetap mengerjakan sholat itu, terus menerus itu, lalu waladhina fi amwalihim hakum maklum, nah, kalau sudah demikian itu, orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Jadi kalau sudah dia itu melakukan, kecuali orang sholat, tadi tidak sampai terjadi kebablasan itu orang-orang yang sholat itu, itu maka dia itu selalu juga berpikir, selalu menyediakan, menyisihkan hasil kerja mereka itu. Dan orang-orang yang dalam harta tersedia bagian tertentu. Nah, apa itu? Di CCCC no, oleh panen, di CCCC no, ini kanggo orang miskin, ini zakat, ini jalan sebagainya, di CCCC no. Itu. Lisa ili wal untuk siapa? Untuk orang miskin yang minta dan orang-orang yang miskin yang tidak minta. Yang tidak mempunyai apa-apa tapi dia tidak minta menjaga dirinya. Itu. Jadi dia selalu menyisihkan itu. Iki misalnya hakoyo, iki sakmini, di kegawe zakat, ini di sisi di sisi begitu. Waladina, ya, waladina Nah ini, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Dia mempercaya dengan hari pembalasan. Maka dia akan mempersiapkan diri. Aku semua onok. Ini jelas kita ini akan menghadapi hari pembalasan. Mesti saya akan mati. Hukum karma itu mesti berjalan. Maka di aku akan melakukan perbuatan yang baik. Mempersiapkan diri. Itu. Waladzinahum min adabi robbihim itu. Dan orang-orang yang takut terhadap azab robnya. Takut. Apa takut itu? Kalau takut tidak naik sekolah, maka harus belajar. Kalau takut kehujanan, harus pakai payung, harus pakai jas udang itu. Takut kepada Allah, takut azab Allah, harus berhati-hati. Jangan, jangan berbuat sesuatu yang menimbulkan dosa satu takut gak diterima amalan hati-hati maka diperhitungkan betul benarkah aku ikhwi sholatku benarkah itu selalu hati-hati jadi gak seenaknya sendiri ya apa sih aku ini selama ini sholatku itu ya hanya cuma niru-niru toh apa sih tuntunan itu ilmu ini bagaimana itu harus karena dia takut jangan sampai tidak diterima amalan kita ini itu Terus takut apa itu ojo sampai riak dan lain sebagainya itu. kita Sebenarnya memang iman itu ada dua, Pak. Dua. Yang pertama takut siksa, yang yang kedua adalah harapan masuk surga, keinginan masuk. Itu karena imannya. Iman itu begitu, iman itu hanya karena takut disiksa Allah, takut timbulnya azab Allah. Yang kedua adalah ojo sampai aku gak masuk surga, mengharapkan masuk surga. Itu, itu iman itu demikian. Makanya dia berhati-hati, harus hati-hati. Ojo sampai aku melakukan sesuatu ini yang bisa menimbulkan bencana. Omongan-omongan benar-benar direm. Lebih baik apa namanya? Kita sayang-sayangan. Artinya baiklah senyum, senang baik itu. Inna ada ghairu makmun. Nah, inna karena sesungguhnya ada azab robihim gusti Allah itu makmun tidak dapat orang merasa aman. Oke, gitu. kalau ini kalau kita lihat di sini ayat ini maka orang yang berdosa itu mesti gelisah. Orang yang berdosa, orang yang melakukan perbuatan dosa itu gelisah, gak merasa aman. Ya, toh, gak merasa karena sesungguhnya azab Allah mereka tidak dapat orang merasa aman dalam kehidupan itu. Maksudnya di hati-hati oh, sampai berbuat dosa sebab dosa itu kalau kita lakukan mau merasa tidak aman dihantui dengan perbuatan dosa itu. Ya Jenengan lek like salah karo wong ono persoalan salah mbek wong ya Allah, kayak iso turu rasanya. Ya toh? Dan Itu orang-orang yang baik tapi orang-orang sing wis biasa kaya ngono, profesi ne kaya ngono. Ya dendeng wis ora ana apa ana peduli. Seolah-olah dia tidak bisa mati, ya toh? Nah, itu. Nah, itu karena sesungguhnya azab Rob Allah Tuhan itu tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya itu. Waladina humlifuru cimahafi itu dia ini selalu menjaga memelihara kemaluan. Apa? Memelihara kemaluan. Pertama, tidak menggunakan kemaluan itu kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, ya tidak baik. Itu ini kecuali pada istrinya. Walaupun istri-istrinya, tapi akan digunakan kemaluan itu, alat-alat kelaminnya itu kepada hal-hal yang tidak jembrei. Jadi kalau men, bisa enggak? Aduh, <laughs> Saya tanya sekarang, kalau istrinya lagi men, boleh enggak? Tidak boleh loh Pak, tidak boleh, haram. Eh, itu, 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 Jadi melakukan benar-benar hati-hati dalam keadaan yang bersih. Kita dan orang-orang yang memelihara kemaluan itu satu. Jadi tidak seenaknya walaupun kepada istrinya waktu waktune. Orang, orang diserendel terus itu salah. Yang kedua, yang kedua, tidak melakukan itu kepada orang-orang lain yang tidak halal, tidak benar. Ya, nah, itu. Yang ketiga, menjaga kemaluan itu ojok sampai masuk angin. Ngerti masuk angin. Kalau dibuka-buka, engkau kena angin melembung. Itu, 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 harus dijaga itu, itu kemaluan. Jadi gak diumbar-umbar begitu itu. Illa ala azwajim auma malakat aimanuhum fa inna ubuayru malumin. Illa kecuali ala azwajim terhadap istri-istri mereka. auma malakat aimanuhum atau budak-budak yang mereka miliki. Kayak istri. Budak tidak ada sekarang sudah tidak ada. Jadi bukan pembantu itu disantap saja. Tidak. Bukan begitu. Budak dulu itu dikontrak itu menjadi miliknya. Dituku dulu. Tapi sekarang sudah tidak ada sudah tidak. Jadi pembantu itu bukan budak loh, itu karyawan. Jadi lain jenengan ingin memilih ke pembantu harus prosedurnya dilakukan nikah dan sebagainya. Itu, itu. Jadi ini budak-budak sudah tidak ada. Fa innahum malumin maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela kalau kamu lakukan itu. Gunakan kelaminmu itu, kemaluan itu dengan ditentukan Allah ini tidak terserah salah. nipta waro ajali Barang siapa barang siapa mencari yang di balik itu, melakukan apa yang diterangkan di atas itu tadi, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, wis ono batas itu dilampaui begitu. Wis melampaui batas Ya gitu. toh, wis ono duwe bojo kok nyonyo. Iki gitu, otomatis kan berzina itu nomok son bahaya itu melampaui batas. Waladina humli amanatihim wa raun dan orang-orang yang terhadap amanat-amanat mereka wa dan janji mereka raun mereka memeliharanya hati-hati amanah. Amanah semua itu tidak lepas daripada alamah. Amanah hidup tidak luput daripada aman. Kata, kalau tidak ada kemampuan dalam melaksanakan amanah, jangan kamu terima. Ini hati-hati. Sebagaimana bumi, langit pada saat akan diamanai oleh Allah, apa? Quran. Mereka tidak mau. Ya Allah, ya, 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 saya menolaknya bumi, langit. Kenapa? Karena aku gak duit pikiran. Gak duit otak, gak duit pemikiran. Nah, yang benar itu diberikan kepada manusia. Karena manusia adalah makhluk yang punya otak normal, pikiran. Maka di sana dijelaskan kalau tidak orang itu sungguh rugi. Sungguh tersesat manusia kalau tidak melaksanakan amanah. Nah kalau kamu tidak ada kemampuan untuk melaksanakan amanah, tolaan. Jangan kamu sia-siakan amanah itu. Ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Jangan menjadi menjadi kekasih bayangan. Ada tau kekasih bayangan? Jangan menjadi pemimpin bayangan itu amanah doang jangan menjadi ke, ono oh no, kekasih, kekasih bayangan api enggak kekasih bayangan api <laughs> enggak kekasih bayangan Jadi dikasih dijadikan kekasih bayangan belum enggak enggak mau kalau butuh foto dia ono enggak tapi dia aku penuh dengan dengan apa namanya dengan tipu muslihat makanya begitu amanah harus kita laksanakan dengan sebaik baiknya kalau tidak mampu yang sudah ya allah saya enggak mau enggak mampu aku Gitu. Sama saja saya begini ini juga amanah saya sampaikan ini gitu loh. Yo kita harus sebagaimana caranya itu. Saya harus bisa melaksanakan amanah karena Allah memintip menitipkan kepada saya <coughs> Al-Qur'an ini dan ini tidak saya hanya cuma saya gunakan sendiri, ayo saya sampaikan. Cuma untuk menyampaikan supaya bisa diterima oleh umat, bisa diterima oleh masyarakat, maka saya harus mempelajari ini, menyesuaikan dengan keberadaan yang kita sampaikan. Pokoknya ini ini aku kayak bahasa Inggris aja dengan ya Allah. Oh, saja apa ini? Itu, ya, itu. Ini jadi, seperti kita-kita ini ya. Karena ini amanah. Harus saya jaga dengan baik. Kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Supaya yang saya sampaikan ini mengerti. Itu amanah. Enggak? Nah, semuanya itu amanah. Wa'ah ra'un janji mereka. Dan janji mereka. Ra'un selalu menjaga. Janji apalagi janji janjiku aufu bil ukut ya ywaladzina amanu surat surat apa juzan 6 ya ywaladzina amanu aufu bil ukuh hei orang-orang beriman sempurnakanlah janji orang-orang yang selalu ingkar janji itu bukan orang muslim janjiku harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sempurnakan janji teko jam lima ngeno, sak gurunge jam lima ikut teko ikut sempurnani tapi lek diundang makan umpama jam lima, ojok oh, jam 4 teko, jombok kurang sepuluh menit lah. Iku tuntunan ini kan begitu, tak boleh aduh aduh si gurung teko di ki, ngerepoti si gurung mateng. Ya tak? Si gurung itu auto, gurung mateng iku lesan anu itu. Tak boleh ikut Quran lewa Quran, ya tak? Lek besok ini, dikai mangandang dan boleh ojo geda berusaha, kan begitu tak? Ayo cerita apa iku ayo. <laughs> Sudah kita pelajari semua. Itu tuntunan itu. Nah, itu harus ikut. Jadi janji penuhilah janji itu. Gitu loh. bisa hadati imun. Dan orang-orang yang terhadap aduh, kesaksiannya ko imun. Mereka menunaikannya. Nah, ini loh. Ini banyak orang-orang. Masya Allah. Saya kadang-kadang sebuah dengan ini. Memang orang yang tahu mengetahui dengan persoalan itu, itu apabila terjadi perselisian di antara persoalan yang terkait dengan yang dia ketahui, ini mereka ini harus menunjukkan ini karena sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk kedamaian, kadang-kadang tahu persoalan itu, besok aku gak melok-melok, ah, aku gak melok-melok. Begitu, -melok. nah, aku gak melok-melok. Sehingga tidak bisa terselesaikan persoalan ini karena tidak ada saksi yang tahu dengan sebenarnya. Aku oh, melok-melok pegaku di direntang -rentang. Ini ndak boleh, Pak. Harus kamu catakan terus-terus serang apa adanya. Gitu loh. Ini sering-sering kali. Aku gak aku tak, tak fokus, aku tak ngaji ya. aku melok-melok. Tapi kamu terlibat di situ. Lah kamu ini sebagai dewa penyamat. tentang dewa untuk menyampaikan kebenaran itu. Kamu harus datang dan menyampaikan kebenaran itu sehingga bisa terwujud kedamaian. Itu aku kadang bau banget. Keruagatan. Jadi inilah yang menjadikan kak mari-mari persoalan karena ada orang yang tahu tidak mau menjelaskan. Ini di sini di waladina lisahadatihim ko imun dan orang-orang yang terhadap kesaksiannya ko imun mereka menunaikan saksi itu harus itu saya pernah ini terjadi sampai aduh ya Allah, kalau sampai gregetan, sampai sudah dipu, di, apa, di di apa dibawa ke pengadilan dia bersumpah di atas Al-Qur'an begini. Demi Allah, saya mengetahui akan menceritakan sesuai dengan apa yang saya ketahui. A B C D E F G Mari ngono, ngiji jikus ku gak astak cabut. tidak boleh begitu itu. Apalagi dia orang muslim. Dia ini sebagai dewa penyelamat. Untuk memberikan keterangan. Sehingga akan menjadikan kedamaian. Itu buahnya orang begitu. Dume de'e. Penggawaini mulang. Dume de'e. Ahli ibadah. Ah. Harus gitu. itu sholatim yuhafidun. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Dipelihara sholatnya. Hati-hati sholatnya itu dipelihara betul itu. Oh, ini pas waktu dohor, ya yes, kita laksanakan tahajud, rawatib, terus suruk. Benar-benar diperhatikan. Nah, itu sholat itu benar-benar diperhatikan. Bagus, gitu. Bacaan -bacaan yang bagus, ya bacaan-bacaannya diperhatikan. Itu, itu. Nah, itu. Ula'ika, ula'ika fi jannati maknun itu. Makmun, mukramun ulaika fi jannatin mukramun gitu. Mereka itulah dimasukkan ke dalam surga yang di, lagi dimuliakan itu. Jadi inilah kalau kita lihat ya ini hampir sama dengan itu, hampir sama dengan surat mukminun itu. Coba surat mukminun jangan lihat itu. Qaf aflahal mukminun alladzi surat 23. Hampir sama, hampir sama. Hampir sama. Cuma di sini ada tambahannya yang perlu kita jelaskan itu. Qaf aflahal mukminun itu eh uh, apa ini hampir sama qad aflahal mukminun alladzina fi puluh 23 ya 23 ya 23 nah itu qad aflahal mukminun sesungguhnya oh beruntunglah orang-orang yang beriman bagaimana yang beriman alladzina hum yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya salatnya dan orang-orang yang, yang, yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna ini ini sering terjadi menjauhkan diri dari menjauhkan diri orang-orang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna hati perbuatan dan perkataan tidak berguna ya Jadi keodangan sekali-kali mengatakan sesuatu sesuatu yang buruk dari ucapan kita ini. Jangan ucapan itu. Walaupun kamu menerangkan untuk menjelaskan, ojo sampai petetak petetak ada nih di tali jangan. Sing titik-titik itu loh, jangan dibacakan begitu. Ada kan begitu? Ada juga memang tidak bermakna, tapi itu bermakna bagi budaya. Oh, ini simbok nih, oh, ngono loh. Gak boleh itu Itu, itu, itu memang apa sih artinya orang Amerika nggak ngerti. Cuma ini budaya sudah di ditentukan oleh budaya itu bahwa itu adalah ucapan yang tidak baik. Iya toh? Itu tidak, itu tidak boleh itu. Walaupun menerangkan hujan, jan 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 jan, jan, jan. Itu. itu tidak boleh itu. Baikku ikut di dalam Quran walladina um ala yuhafidun, walladina, walladina walladina um itu. Walladina solatim yohafidun. Walladina walladina manilang wimuk didun. Walladina umli zakati fa'ilun. Nah itu. Walladina umli hafidun. Illa ala azwajim. Hampir sama itu dengan itu. Nah, orang yang demikian itu ulah ikafi jannatim mukromun. Mereka itu dimasukkan ke dalam surga lagi dimuliakan. Nah, itulah orang-orang yang anunya. Jadi dari dari keberadaan sifat yang seperti itu. Tapi karena dia itu sholat, dia tekun untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, maka terjadilah perseimbangan. Mereka akan bisa melakukan apa yang kita jelaskan itu tadi. Nah sekarang beda dengan orang-orang munafik munafik itu begitu jadi ini fa <tuh> mengapa orang-orang kafir itu ke arahmu ya, orang kafir yang dimaksud di sini adalah orang munafik orang munafik itu mengarah kepada kamu ada dua makna yang pertama dia itu dia itu merasa takut merasa takut kepada Eh, kepada kita, kepada orang mukmin apabila ketahuan apa jenenge eh, kedoknya satu. Yang kedua ya, yang selanjutnya kedok ingin tidak ketahuan supaya tidak ketahuan kedoknya, maka dia akan mendekat kepada pemimpin-pemimpin. Jadi biasanya orang munafik itu. Orang munafik itu tidak kepada kepada orang-orang biasa, tapi kepada tokoh-tokohnya itu selalu digandeng dekat sekali. Betulah. Apa jenenge? ngatok itu begitu ngatok itu. Ya gue cek itu. Jadi lain jeneng jenengan jenengan itu, gak orang-orang sih jekok sih hebat hebat kudu dikatoi. Eh, apa sih? Apa sih jadi? itu 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 yang pertama. Yang kedua mereka itu berkelompok berkelompok untuk menunjukkan menunjukkan apa namanya menunjukkan kehebatan mereka. Bahwa kalau orang mukmin itu masuk surga mesti aku masuk surga. Bunuh. Kenapa? Karena dia kuat. Sogeh kuat dan anggotanya banyak, nah, akeh Maka dia berprinsip begitu. Kalau orang mukmin masuk surga, aku pun masuk surga. Jadi dijelaskan itu. Ya, itu. Ada kelompok itu. Uh, Mengapa orang-orang kafir itu mengarahmu muhtiin dengan bersegera? Ya ini. Anil yami izin dari kanan dan dari kiri. Izin dengan berkelompok-kelompok. Ah, munafik begitu, bukan menafik itu. Ah. Ayat ma'u minhum an Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Nah ini yang diinginkan. Dia mengatakan begitu. Kalau orang mukmin masuk surga, orang mukmin yang pakai sing melarat-melarat, lah aku ini buktinya aku disenangi karugusi Allah dalam kehidupanku segalanya dipenuhi oleh Allah sembarang kali duwe deh aku. Iki berarti Allah sayang karo aku. Berarti kalau nanti di akhirat dihidupkan kembali, pasti aku akan diberikan yang lebih hebat daripada di dunia itu. Itu prinsip mereka. Nah, dia ingin masuk surga. Ayat <tuh> natanaim. Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? <tuh> dari Allah, kalah tidak sekali-kali tidak tidak mungkin tuh. Inna khalaqnahum sesungguhnya kami ciptakan mereka mimma ya'lamu dari apa yang mereka ketahui. Hmm. Nah ini, ini dan ini, ini mesti harus dipikir ini sebenarnya nggak mungkin orang-orang kafir itu masuk surga Kenapa karena surga itu suci manusia itu manusia ini sekali-kali tidak sesungguhnya kami ciptakan mereka manusia itu memayak kamu dari apa yang mereka ketahui apa yang diketahui menjadikan tercipta dari apa sperma sperma itu apa sperma itu adalah sesuatu yang menjijikkan metune sperma itu lewat apa saluran kencing Jel Menjijikan, lah ini orang yang Lemah, orang yang hina Orang yang sahina ini, tanpa ada Upaya untuk mendapatkan kesucian Tidak mungkin bisa masuk Surga Jadi ke Kemuliaan manusia itu dari usaha Kamu ini lemah, kamu ini tidak punya apa-apa Kamu ini Hina, tetapi kalau kamu Bisa merubahnya sikap perilakumu Maka kamu menjadi orang yang Mulia Ya gak itu? Jadi dia mengetahui, gak mungkin kalau dia tetap tidak mau mengikuti tuntunan Allah, tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena kamu berada tetap di dalam kehinaan. Gitu loh. Jelas ini bisa dimengerti. Jadi gak mungkin kalau niku. Lah bagaimana caranya untuk mencari kemuliaan itu? Allah menurunkan kitab suci ini. Gawe ini. Iki ikutono. Untuk mencapai kemuliaanmu. Lalaikon kon meneng neng orang percaya dengan Quran itu kafir kan tidak percaya dengan Quran. Maka tidak mungkin kamu bisa masuk surga. Yo tetap hina kamu itu. Itu prinsip begitu dijelaskan oleh Allah itu. Fala uksimu bi bi fala uksimu bil wal maghori bi inna Fala moko uksimu tidak aku tidak akan bersumpah dengan nama Rob yang memiliki arah timur dan arah barat. Inna tirun sesungguhnya kami benar-benar kuasa itu. Jadi jelas wis, lelek gak gelem usaha itu ingin masuk surga yo tidak mungkin. Lek kon turu tok ingin kaya yo gak mungkin. Wong gak gelem sinau, gak gelem sekolah kepingin jadi dokter yo ora mungkin. Itu loh. Allah anubatilah minhum wa mana nubi bukin gitu. Allah anubatilah untuk mengganti. Nah ini Allah. Allah sebenarnya untuk mengganti kamu khairon kebaikan dengan kebaikan lebih baik. Mana aku mau Bukin dari mereka dan sekali-kali kami tidak dapat dikalahkan. Nah begini. Seandainya Allah itu menghendaki kabeh semuanya manusia itu jadi beriman-iman kabeh bisa. Ya kabeh iman, kabeh. Kenapa Allah tidak melakukan itu? Karena kamu ini gampang Allah mengambil pilihan tidak ada pilihan lagi. Ya kamu beriman, toyok malaikat. Berarti hidupmu hanya cuma di remote perintah sana melakukan itu saja. Kamu ini dijadikan khalifah manusia itu. Makanya dikai potensi pemikiran, mata, hati, nafsu dan telinga itu potensi inilah untuk melakukan khalifah di muka bumi api ele endonya terserah kamu manusia begitu kan Allah menjadikan kamu iman bisa saja atau Allah mengambil tidak ada nafsu ya toh? nafsunya ya. keimanan tidak ada hanya cuma seperti binatang mangan turu mangan turu pikiran apa-apa bisa Allah. Tapi Allah tidak mau karena kamu ini diciptakan untuk khalifah menjadi khalifah Pengganti Allah menciptakan keindahan, ke keamanan di muka bumi. Itu loh. Jadi di sini. Nah, makanya itu. Seandainya Allah mengganti bisa. Cuma Allah tidak akan menggantinya. Rahman, lebih baik. Itu. Sistem itu apa Manah 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 nu bimas dengan kaum yang lebih baik dari mereka dan sekali-kali kami tidak dapat dikalahkan ketetapan Allah tidak akan bisa dikalahkan apa itu sistem yang ditetapkan oleh Allah dengan bisa merubah Lek like, api sudah diadem oripno api wadem bisa enggak tidak bisa itu sudah fitrah Saiki kita matahari hari ini bisa enggak tidak bisa, tidak bisa dikalahkan ketetapan Allah. Ekosistem sistem yang ditetapkan oleh Allah tidak bisa. Mulani berjalanlah melalui sistem. Kon suka dan tidak suka itu memang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu. Fadarhum yahudu wa yala'abu hatta yulaku yaumahumul ladhi yu'adun. Fadarhum maka biarkanlah mereka Muhammad. Yahudu tenggelam di dalam kebatilan, di dalam kebodohan. Wayal abun dan bermain-main. yal'ab. Hatta yulaku sampai mereka menjumpai, menemui yaumahumul ladhi yu'adun. Hari yang diancamkan kepada mereka. Nah itu orang-orang yang kaya ono. Sekarang kena dia oh, itu. Dendeng begitu. Jarno bisa pikir, pikir. No. Biarkan Muhammad. Biarkan itu. Ya itu. Iku fadar hatta yahud yahud iku karo wong ana ndek jero banyu sing sikile ora dasar air iku. iku ketimbul-ketimbul. Jarno wis tenggelam di situ. Tenggelam sampai, Kan dalam kebodohan. Oh dikandani setiap hari kok. Wayal abun itu yal ab. Dia melakukan sesuatu yal ab. Yal abiku anu lu iler. Dadi melakukan sesuatu yang tidak berguna. Ya, yang tidak berguna. Yang lebih penting ditinggalkan, yang penting dilaksanakan, yang lebih penting ditinggalkan. Ya, yang lebih penting ditinggalkan. Nah, ini. Tapi yang gak penting malah dilaksanakan. Iku, iku jenengi yal'ab. Yal'ab Yal iku lu iku iler. Iler iku yang netes sing ora ono aturane Jenengan kroso gak iler. Gak kroso. Ser. Itu iku namanya lu'ab. ab. Yahud. Yahud iku. Yang uno Yahud iku gak iso mici ono jeru gak mincik karo dasar airnya jadi ketimbung tim jarno wis dikandani gak kenek biarkan saja mereka tenggelam di dalam kebodohan itu yauma sampai dengan hari yang diancamkan kepada mereka yauma krujuna minal ajdasi siro angka annahum ila nusubiyu yufiduni yauma pada hari mereka itu minal ajdasi mereka keluar dari kubur siroan dengan cepat ka'annahum ila nusubin seakan-akan mereka pergi kepada berhalanya yufidun dengan cepatnya jadi nanti jarno sampai engkau diurip nomani toko kuburan baru di kuburan ku mak iku ngelilir iku golei berhalani apa berhalani itu Donya ini mang, loh, ini motorku dek di. Tadi kemudian karu wang tangi turu ya. Tangi turu apa jernih? Bari ngipi orang karu karuan tangi jekal turu kanu tangi buat tuh golek ini, ini, ini kau jadi motor kundi, dua kundi, mono, bis kundi, digolek kape. Bis kau no kape itu, itu, waduh kebatan itu, kebatan yang berhala berhalane itu mang, sing dipuja puja di dunia itu. Nah itu dengan cepatnya khosiatan absaruhum tarhakum billah dzalikal yaumul ladzi kanu khosiatan dalam keadaan hina absaruhum pandangan mereka Abesorum tarhakum pandangan mereka diliputi diselimuti zillatun oleh hina kehinaan. Dari itulah hari yang dahulu diancamkan kepada mereka mereka tidak percaya. Ya saya ini terserah kita. Kalau kita tidak percaya, kok daluk bukti nih Quran? Yo silahkan bukti ini Quran Kapan itu? lek wis mati, oh bener anak no neraka iki ya wis. Kalau sana semati mati ngono anak neraka begitu tuh agak wis aku tak balik ya Allah, kula tak balik ten dunya malih. Lek iso ya hebat. <gat> <gat> Itulah yang bisa saya sampaikan, mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan untuk tanya. Ada yang ingin tanya? <tuh> tidak, tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Sadaqallahul adzim wa balahu rasulul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh